of the great things that I've actually learnt from today is that a city can never be built administratively through a very small number of people who work in government. It actually has to be done in consultation with the stakeholders, with people, with designers, with the citizens of the city. And this is exactly what design actually is all about. It's all about collaboration and how we can all come together to really advance Bandung as a city. So, totally impressed with design action. Transportasi sampai polusi, all these things need. When is Bandung's macet problem at its greatest, and why? Distrik kreatif. Tidak. Kreativitas itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita menyatukan dari pendapat dari keempat unsur yang berbeda, gitu kan? Dari pemerintahnya seperti apa, bisnisnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, dan akademisinya seperti apa, menjadi nanti suatu rekomendasi yang memang benar-benar bisa diterapkan oleh kami, pemerintah Kota Bandung, didukung dengan stakeholder dan masyarakat tentunya. Itu agak bingung, misalkan contohnya agak bingung, catat aja semua pertanyaan ini langsung kan. Selesaikan tenggat waktu pendaftaran. Oh, langsung, karena ada kepentingan pribadi. Metode-metode seperti ini bisa disarankan untuk rekan-rekan kami, teman-teman. Kebetulan karena tugas saya ada di Bina Kecamatan dan Kelurahan, mungkin cara-cara seperti ini bisa diterapkan di level-level Kecamatan dan Kelurahan juga untuk menggugah ide-ide yang baru, terutama di level-level mereka. Seru banget sih, soalnya kemarin waktu Hamin 1 kan dikasih tahu tentang temanya apa, tentang kajian. Awalnya itu sih kayak gak kebayang apa sih. Terus ketika kita ketemu mereka itu jadi kebayang masalah-masalah yang ada, itu tuh apa, dan seru aja bisa kolaborasi sama orang dari bidang-bidang lain untuk mencoba menyelesaikan masalah yang ada. Dan metode design thinking ini, kita bisa narik permasalahannya bottom up. Dari permasalahan itu, terus kita reframing. 100.000 kekirang. Oh, alhamdulillah tuh, Pan. Upami ku orang langsung, atau ketahui ke 3 juta nya, Pan, ya? Nuhun, Bu. Aduh, nuhun. Batosan anak Bu, di fashion informasi, ya, Teh. Ayo, kita menaruh cempat warna. Sinta dos, batin jiwa. Mungkin ini hanya sebagai enak masuk Bandung langsung balik lagi ke kelurahan kecamatan lalu masuk ke aspirasi itu hingga harus ngomong-ngomong kota atau kecamatan yang di prototipekan oleh kawan-kawan dari mahasiswa dapat direalisasikan itu menjadi dapat meringankan beban kami, beban tugas Satpol PP ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang telah tadi saya apresiasikan melalui prototipe bisa dilaksanakan dan direalisasikan di lapangan nanti. Lokasi pun jarang orang yang lewat gitu Pak, jadi kita gimana pun caranya supaya warga langsung bisa ke daerah hijau sehingga PKL-PKL pun benar ke daerah hijau. BPR-nya akan disurvey atau seperti apa? Kriteria yang saya pilih tiga favorit itu adalah kriteria yang kalau besok dilaksanakan itu kegiatan bisa berlangsung dan membawa perubahan paling cepat terhadap kondisi Bandung hari ini. Semoga design thinking-nya, sistemnya, metodologinya masih terus akan dipakai dan nyantol ke semua orang yang pernah ikutan seperti ini. Yang paling berkesan menurut saya itu sekarang mungkin jadi lebih mungkin tepat guna gitu, akupunturnya itu tepat pada titik yang memang kita inginkan sesuai dengan diskusi dan arahan Pak Wali juga tentunya. Kami tunggu kesepakatan bersama dari masyarakat dan Pak Wali untuk merealisasikan benar-benar hasil dari design thinking ini. Saya teriak Bandung, semua yang juara 3.